Halo guys, ketemu lagi sama gua Tenly. Kali ini gua ada di The Gip, di GJP tulisannya. Jadi ini adalah tempat nginep yang bentuknya kayak tenda gitu ya. Tapi udah dalam bentuk modern guys, pakai atap seng. Nah, kayak gini ya guys bentuknya. Ada kursi, ada tangganya. Nah, ini dia ada tangga, ada tempat duduknya. Seperti ini. Ini di samping. Terus di sana itu ada di atas. Nah, ini tampilannya nih guys. Jadi kayak rumah panggung gitu ya guys. Nah, di sana tuh kanan kiri tuh ada tempat untuk kolam renangnya di dalam. Ini kalau dari samping seperti ini. Terus ada tempat parkir di sini. Ini ada tempat kafetaria. Nah, ini dia guys. Ada tempat biliarnya. Ada hand sanitizer. Nih ada biliarnya nih guys kalau mau main di sini. Nah, di situ itu tempat resepsionis. Nah, ini ada tempat untuk yang mau karaokean atau MC gitu ya. Nah, atasnya ini ada payung-payung kecil nih guys, desainnya. Terus ada juga di sini tempat duduknya yang sofa. Ini juga. Ada botol-botol minuman. Dan beberapa perlengkapan nih guys, jualannya. Terus ada mobil yang sepertinya udah nggak berfungsi, tapi digunakan sebagai tempat untuk berjualan nih guys. Nah, itu dia. Kita intip dalam. Ada apa aja? Nah, itu dia guys, peralatan-peralatannya di sana. Oke. Nah, sini tempat. Terus ada foto-foto mobil di sini. Mobil klasik ya. Nah, di sini ada patung-patung J-pop. Nah, ini yang di atas itu ada beberapa di atas ya guys. Tuh. Nah, di sana itu yang pakai kain ya, bukan pakai tembok ya. Bentuknya berbeda kalau yang sebelah sini.
Ini glamor campingnya. Lihat kalau misalkan diperhatikan ya guys. Nah seperti itu. Ini mungkin agak backlight karena memang pagi ya. Masih kesana, masih banyak tuh. Nah, kalau yang ini rumah-rumah gitu ya guys, beda ya. Nah, itu yang glamornya di sana tuh guys. Wow, di sini ada kolam renangnya guys. Nah itu dia glamour campnya. Nah ini ada kolam renang juga di luar. Ini kolam renang air panas ya. Nah ini bentuknya kayak gini, segitiga. Nah, sampai sana nih guys. Gua akan kesana deh biar ini. Nah, ini masih banyak nih guys kesana. Ada tangganya. Untuk naik ke tempatnya nih guys. Nah ujung itu udah terakhir di sana ya guys. Oke, itu yang terakhir. Ini penampakan dari sini kalau ke arah bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada parkiran juga nih. Tempat parkir lumayan. Kalau di posisi di masing-masing rumah udah habis ya. Ini cukup membantu lah ya. Karena memang jalannya kecil ya, cuma muat satu mobil. Jadi agak sulit kalau misalkan pada parkir di tempat campnya. Ini resepsionisnya. Ada dua lantai. Pagi. Ada patung di depannya yang kecil, dua. Nah, itu dia, guys. Terus ada payung sampingnya karena sering hujan di sini ya. Terus ada ruang resepsionisnya di sini. Ada tempat duduknya. Ada merchandise juga di sini guys.
Ini ada tiga sofa ya, yang sana pojok dua, kemudian di tengah ada satu, dan di ujung lagi ada dua. Oh, di sini ada tempat juga tuh untuk nongkrong di situ, guys. Nah, itu dia. Nah, ada tuh di situ tuh, guys. Kita coba lihat ya. Nah, ini kalau misalkan dari agak bawah sini ya posisinya ya, guys. Itu di bawah juga masih ada yang paling bawah kayaknya itu. Nah, itu masih ada juga nih, kayaknya masih sama nih. Nah, ini kayaknya masih sama. Hotel juga tuh ada dua rumah jenisnya ya. Ada pak kuda. Ini paling bawah ya. Nah, itu tempat untuk duduk-duduk kalau lagi pengen menikmati udara dingin. Nah, di sini juga ada nih dua lagi. Dan kalau yang bawah ini dia ada tempat duduknya kayak gini, guys, di depan rumahnya. Nice. Di sini jalannya kecil ya, jadi untuk papasan kayak nggak susah, jadi harus satu-satu nanti keluarnya atau masuknya. Dan jalannya cukup curam, jadi ya harus hati-hati kalau naik. Tapi di sini disediain ya, ada tempat parkirnya yang bisa dipakai. Nah, gue akan coba keliling sini. Ini juga ada tempat beberapa tempat spot untuk foto-foto ya. Ini nanjak. Jadi ngos-ngosan, guys. Nah, ini dia, guys. Tempat spotnya nih, guys. Ini tempat duduknya. Juga nah, dari sini kita bisa lihat apa? Lihat ini, guys. Terus masih ada satu lagi di sini. Ada lampu-lampunya ya. Wow. Ini jatuh kayaknya lampunya pecah. Ini kayaknya tadi malam nih.
Tadi malam hujan ya. Ini kabelnya putus. Oke, ini yang glamornya guys. Jadi ada dua lapisan ya. Lapisan dalam sama lapisan luar. Sepertinya di bawah atas masih ada ya guys. Tuh di sana. Ini nggak tahu apa, mungkin tempat kru atau apa, gue nggak tahu ya guys. Dan di sini ada tempat mobil-mobil klasik. Pagi. Ini mungkin karena jarang dirawat, jadi banyak pada kempes guys. Nggak pernah di ini ditambah anginnya. Ini dia. Oke guys, mungkin itu dulu keliling-keliling kita mengenai lokasi The Gip ini. Jadi kalau pagi ini tenang ya, sepi, adem gitu. Apalagi kalau misalkan habis hujan. Kemarin hujan jadi gak enak bikin videonya karena gerimis ya. Ini pagi-pagi udah terang, gak ada hujan, gak ada gerimis. Jadi enak untuk dilihat.